Lady Nayuan gandeng Kamarudin Simanjuntak untuk penjarakan Sana Sadika, benarkah? Belakangan ini beredar video bahwa Lady Nayuan gandeng lawyer Kamarudin Simanjuntak lantaran ia berniat untuk menjebloskan Sana Sadika ke penjara. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal YouTube Familiar yang dibagikan pada hari Sabtu. Dalam unggahan kanal YouTube dinarasikan sebagai berikut. Karma, Lady Nayuan gandeng Kamarudin Simanjuntak untuk jebloskan Sanas dan Randy. Benarkah? Seperti yang diketahui kalau nama Sanas saat ini masih santer menjadi perbincangan publik lantaran perselingkuhannya dengan Randy Jarnet dibongkar oleh sang istri alias Lady Nayuan. Hingga saat ini, unggahan video tersebut telah dilihat sebanyak 2,2 ribu kali tayangan. Lantas, benarkah klaim dari berita tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Lady Nayuan gandeng Kamarudin Simanjuntak untuk dijebloskan Sanas ke penjara adalah salah. Dalam unggahan video berdurasi 3 menit 48 detik itu, sang narator hanya membacakan artikel berjudul Sana Sadika dan Randy Jarnet terancam pidana penjara buntut perselingkuhan yang diunggah oleh kanal tribunlampung.co.id. Sementara judul dalam unggahan itu dinilai tidak relevan dengan isi artikel yang disampaikan narator. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Lady Nayuan gandeng Kamarudin Simanjuntak untuk jebloskan Sanas ke penjara adalah hoax. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi.